Itu juga rumah nggak ada pelapornya ya Pak, jadi langsung. Nggak ada, langsung aja. Bisa kayak bambu gitu, nggak ini. Ini dapur Pak? Iya, itu dapurnya. Ya, masak dapur, juga ya, situ. Dapur, buat masak. Masak di sini. Itu juga rumah nggak ada pelapornya ya Pak, jadi langsung. Nggak ada, langsung aja. Bisa kayak bambu gitu, nggak ini. Ada itu di dapur di sini. Masak di sini. Iya, masak di makan sini. Makan di sini juga. Iya, ada di situ, ada di sini. Ini tangga buat apa, Pak? Kan enggak gentengnya jauh. Tadi tulin bocor pada pecah. Oh, dibaikin ya, dibaikin itu. Bapak. Bapak punya harapan apa, harapan Bapak? Bapak kepengen apa sebenarnya? Ya, saya sih emang ingin usaha saya tetap itu mancing. Saya emang punya kendala, punya kendaraan, pengen terus lanjut usaha saya mancing untuk hidup sehari-hari lah. Gitu. Terus buat rumah Bapak apa harapan Bapak? Ya ingin sih, ingin dibangun gitu. Pengen kaya orang-orang, pengen dibetuli, dibaiki. Ya kalau Bapak kerjaannya cuma mancing bulus kayak tadi, Bapak cerita pendapatan Bapak segitu, menurut saya kurang tuh bisa bangun rumah. Bapak harus punya usaha lain. Iya. Kalau Bapak pengen punya usaha lain, apa usaha apa yang Bapak pengen? Ya, pengen usahanya sih dagang gitu. Dagang apa? Ya, seperti keliling itu pakai kendaraan, jualan apa gitu banyak sih. Kayak teman-teman gitu. Jualan ikan. Iya, apa bisa. Jualan apa Bapak? Ahlinya di bidang apa? Saya dulu pernah dagang itu bejigur, pakai gerobak. Kenapa nggak dilanjutin dulu? Temen ikut-ikut, dia sakit, jadi saya serepin. Oh, gitu. Bapak cuma serepin? Serepin, satu minggu. Kodok, Pak? Kodok, iya. Ya Allah, kodok. Banyak amat kodok! Iya, itu di belakangnya ada sawah daripada naik itu. Ini. Kodok ya. Banyak. Ya, ini ada belalang juga tuh pada ya, naik. Ya Allah, banyak amat binatang ini. Ya, kalau hujan pada naik, ke sini pada masuk. Tadi biawak, sekarang biawak. Kodok. Banyak, kadang-kadang ular juga masuk. Kemari anak juga nggak bisa tidur kadang. Kropos kayunya. Ini biasanya buat apa, Pak? Untuk taro itu, buat duduk, masak itu. Itu nasi di sini. Jadi kita duduk-duduk dulu deh sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Ibu kalau menjelang malam biasa apa masak? Masak. Masak di sini. Oh, iya, sini. Ya Ibu kalau masak saya temenin ya. Nah, iya. Pak, kita ngobrol dulu. Ayo. 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 Ayo.